mengelilingi kota Kuala Lumpur. Meski tadi hujan sudah turun, tapi tampaknya kabut asap masih banyak dan kemungkinan besar kabut asap ini merupakan uap dari hujan yang membasahi titik-titik api tersebut dan api padam kemudian asapnya berterbangan di Kuala Lumpur saat ini. Meski demikian, banyak yang memprediksi kabut asap ini hanya bertahan 1-2 hari ke depan karena hujan sudah mulai turun dari tadi malam sampai hari ini. Terima kasih. Demikian laporan saya dari Kota Kuala Lumpur.